Sosok Bupati Karawang Selisa Nurahadiana viral di TikTok usai videonya kabur karena dilempari batu oleh pedagang. Dalam tayangan video viral TikTok berdurasi singkat yang sudah beredar, terlihat jelas Bupati Karawang lari dan panik menyelamatkan diri usai dilempari batu oleh para pedagang pasar Rengas Dengklok. Aksi itu buntut dari penolakan pedagang terkait rencana relokasi ke tempat baru yakni Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Sementara itu, tak hanya Bupati Sekda Karawang Acep Jumhari dan seorang anggota polisi juga terkena lemparan batu. Seperti tayangan yang beredar viral di TikTok, para pedagang juga terlihat membakar sejumlah ban di tengah jalan untuk menghalau petugas yang datang. Menurut Acep, pihaknya saat ini sudah memiliki data siapa saja yang ikut bermain dalam penolakan relokasi Pasar Rengas Dengklok.